So hari ini berlaku banjir kilat di Bunga Raya, Kampung Bunga Raya. Sini terlibat rumah yang terlibat banjir kilat ni sebanyak dekat 50 buah rumah di satu kampung ni. So yang sangat kritikal adalah dekat 10 rumah yang rumah mereka hampir nak dihanyut oleh air. Yang sekarang memang tidak sesuai untuk mereka yang duduk lah, yang sangat bahaya untuk mereka. So sekarang kita hari Ahad ni tengah hari kita akan bagi barang bantuan kepada mangsa-mangsa banjir kilat. Kita semua sumbangan ni adalah dari sumbangan dari penggerak komuniti negara dari Menteri KPKT YB Zuraida Kamarudin. So apa ni, sementara mangsa banjir ni mereka rasa mereka tak sesuai terus duduk di rumah ni, kita nasihatkan mereka pergi ke tempat rumah kawan ke, atau kita akan cuba cari tempat yang lebih sesuai untuk mereka. Nanti saya akan berhubung dengan penghulu untuk nak dapatkan tempat mungkin day one ke, atau apa ni, untuk mereka nak stay dekat sana lah. Ini kena bincang dengan YB dan langkah tindakan yang akan diambil ialah kita cuba tadi nasihatkan penduduk dekat sini terima apa susunan yang government akan bagi tempat rumah PPRT kepada mereka, supaya mereka boleh dapat tempat yang selamat, tempat diaman yang selamat dan selesa lah. Memang tempat ini tidak sesuai untuk mereka terus tinggal di sini.